Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya betul-betul bahagia berkumpul dengan ajengan-ajengan dari Bogor. Ajengan-ajengan dari Bogor, kiai-kiai dari Bogor yang mewakili daripada sesepuh kita yang ada di Bogor. Di sini ada yang datang dari Bakong, dari Rancamaya, begitu juga dari Cimande. Dan kita berharap seluruh ulama Bogor, baik kabupaten maupun kota, bersatu untuk menjadi pejuang-pejuang perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Amin. Karena itu seluruh ulama se-Bogor, dan teristimewanya untuk ulama-ulama kiai-kiai yang ada di Mega Mendung, tempat di mana saya tinggal, untuk bersatu. Jangan tergiur dengan berbagai macam bujuk rayu, jangan tergiur dengan berbagai macam pemberian, dan jangan takut dengan tekanan maupun ancaman. Kita sama-sama bersatu untuk menuju perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik. Insya Allah, 17 April 2019, kita akan mendapatkan presiden baru yang beriman, bertakwa, soleh, yang siap taat komando kepada ulama. Jadi jangan lupa pesan saya kepada para ajengan yang ada di Bogor, menangkan 02 pada tanggal 17 April 2019. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada para habaib dan para kiai se-Bogor Raya, sampai jumpa di tanah air, ayo kita berjuang. Berjuanglah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sekian dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.